Ini saya mau berbagi tips cara mencairkan glaze yang sudah membeku. Membeku seperti ini, kalau misalkan kita langsung celupin ke donat, maka dia nggak rata. Jadi kita perlu cara. Nih, ini nggak perlu di tim juga susah. Caranya dengan pakai minyak. Kita kasih sedikit-sedikit, lalu kita aduk. Apalagi kalau yang belinya repek dari toko bahan kue ya, kadang dia minyaknya sudah nggak ikut tercampur di plastiknya. Kalau dirasa kurang, bisa kita tambahkan lagi. Sedikit demi sedikit aja ya. Sampai konsistensi yang kita inginkan. Ini kalau saya pengen kurang sedikit lagi ya. Oke. Cairan yang saya inginkan adalah seperti ini. Ini kalau dicelup di donat, dia akan rata. Bandingkan dengan ini nih. Tuh. Ini yang masih belum dicairkan ya. Tuh, tambah minyak juga. Diaduk lagi sampai tercampur rata seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.